Oke, ini kita rapihkan biar nggak terjadi konslet karena banyak kabel-kabel yang terbuka. Ini sudah kita rapihkan, ya. Kita kasih cover-cover biar lebih aman. Ini juga heaternya kita cover karena nggak mau diganti ya. Biar lebih aman aja, karena ngeri-ngeri sekali, ngeri-ngeri sedap ini kalau semua serba terbuka kayak tadi, heaternya terbuka ya. Karena heater itu biasanya mesin apapun pasti selalu tertutup ya untuk pemanas-pemanasnya, koneksi-koneksinya. Kita udah rapikan, itu juga lagi dicor. Itu dicor, itu kita pakai yang cornya untuk otomotif. Jadi butuh waktu 3x24 jam harusnya ya maksimalnya. Mudah-mudahan aman, nggak pecah ya. Karena dia kalau beli ininya aja lumayan nih harganya. Untuk ini saran saya sih nanti dikelotok, dicat lagi ya. Jadi kita lebih aman. Oke, inilah Rancilio Silvianya. Kita rapikan perkabelannya dan koneksi-koneksinya agar tidak terjadi short ya. Thank you.